Tiga lelaki dengan usia rata-rata 58 tahun mengikuti ujian nasional tingkat SMP di Mojokerto, Jawa Timur. Tapi tidak seperti ujian anak SMP yang lebih tertib, ketiga peserta ujian itu berulang kali terlihat saling memberi tahu jawaban materi ujian mereka. Ujian nasional tingkat SMP tidak hanya diikuti kalangan pelajar sekolah saja. Di kota Mojokerto, 40-an peserta kegiatan belajar masyarakat mengikuti ujian kejar paket B atau setara SMP. Di antara 60-an peserta, terdapat 3 peserta berusia 58 tahun. Namun tidak seperti ujian anak SMP yang lebih tertib, ketiga peserta ujian itu berulang kali terlihat saling memberitahu jawaban materi ujian. Bahkan, ada yang beberapa kali terlihat mengirim SMS saat ujian berlangsung. Selama mengikuti ujian nasional paket B ini, mereka mengerjakan 6 mata pelajaran dengan 2 mata pelajaran setiap hari. Namun, materi soal ujian yang mereka kerjakan berbeda dengan sekolah normal. Supaya nggak dibohongi orang-orang kalau ada apa-apa, supaya lancar. Ngomongnya lancar. Tentunya nanti jadinya buat apa nih? Kan saya kerja di RSU. Selama ujian nasional persamaan ini berlangsung, 12 peserta diantaranya tidak mengikuti ujian nasional dengan berbagai alasan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Saiful Amin Solihin.